Ya, hanya istilahnya proses. Perhatikan yang dipotong hanya sebelah ini, sebelah punggung, bagian punggung yang bagian yang tebal dari golok. Kedepannya kan hanya tipis gitu kan, jadi nggak perlu dipotong. Obatnya Bapak? Udah. Karena kemarin logistiknya habis, yang ada bingkisan sih sedikit, tapi terbatas, cuman beras 10 kilo. Makanya itu kan belum ada datang lagi gitu. Memang itu tercatat, nanti akan mungkin kalau memang ada datang lagi akan disalurkan. Gitu. Ya. Mudah-mudahan. Nih, kalau nggak biasa nggak bakalan bisa, ya kan? Makanya kalau nggak sering nyoba, sering ngerjain, iya benar. Mengrajinkan golok di sini sekitar dari tahun 85 lah, dari tahun 85 udah mulai, udah lebih 30 tahun. Ini bukan khas Sajra doang sih, kayaknya golok mah sepasundan itu jenisnya, bentuknya sama, masih ada yang lurus, ada yang gede, ada yang lurus, yang ada yang tang, ya, ya. Ada yang bongkok, yang bungkuk gitu. Kalau pembuatannya sih prosesnya paling 1 minggu,
satu minggu khusus satu, tapi garuk golok yang spesial itu ya, yang paling bagus lah. Paling bagus. Yang paling bagus itu prosesnya satu minggu. Cuman kadang-kadang bahan baku yang tersendat yang enggak ada. Misalkan bahan baku seperti tanduk, seperti tanduk, karena tanduk mah enggak ada pabriknya. Enggak ada proses pembuatan tanduk, enggak ada. Gimana yang motong kerbau? Alhamdulillah ya. Seperti keluarga keluarga terutama keluarga bupati ya. Keluarga bupati itu yang udah langsung sama saya udah lebih dari 5 orang. Kerabat-kerabatnya bupatinya pun udah ada, udah punya. Harapan saya ke depannya pengen lah, pengen maju. Itu harapan utama saya. Harapannya biar saya doang ada generasi penerusnya.